Jadi kali ini kita sedikit mengulik, kita dekatin dulu lagunya. Oke, lagunya ini ya, lagunya Wali yang berjudul Yang. Ya, jadi saya akan memberitahu dulu. Sebenarnya kalau untuk mengcover gitar, memang saya tidak sepenuhnya menyamakan dari rambas ataupun segala macam. Tapi kalau untuk lead gitar, saya akan upayakan untuk menyamakan leadnya atau melodinya. Tapi kalau untuk rambas, mungkin ada yang agak ngeyel atau yang tidak suka, itu main gitar akustik atau main bass. Saya cuma memvariasi biar nggak bosan saja, tapi itu terserah, mau ngikutin boleh, mau tidak. Pukulan lagu yang ini saya juga baru ini ya, untuk mengcover lagunya Wali. Jadi agak kedangdutan ya. Jadi saya improvisasi saja. Bosan juga ya. Oke, kita lanjut. Kita coba ke lead utamanya. Oh, enggak usah ya, jangan lead utama. Kita coba ke intronya saja. Dan sebelumnya terima kasih untuk yang sudah request lagu ini. Untuk stand gitar, kita pakai stand gitar standar aja. Standar, saya mainnya dari C Chris, dari F Chris ya. Kalian bisa turunin setengah supaya dia mainnya dari F, atau naikin setengah supaya dia mainnya dari G. Karena saya stemnya standar, jadi saya mainnya dari F Chris. Saya tidak tahu kalau kalian mainnya dari mana. Oke, kita coba di intronya ya. Biasa saya akan mencoba, bukan mencoba, saya akan memotong beberapa part supaya lebih jelas. Nah, untuk yang part pertama, itu dulu. Oke, saya mainnya dari kali empat, fret 5, di slide aja. Gitu. Kali 4 ya. Di fret 6, turun ke bawah. Kalian masih nggak begitu, dia agak kuat ya congkelnya gitu.
Jadi dia begini. Turun ke tali 3. Hammer on ya. Agak dicongkel. Lanjut. Tali 2. Fret 9. Mm-hmm.
itu untuk yang kedua. Terus masuk ke abis itu song, abis song ada melodi lagi. Nah melodinya itu kalian coba dengar, semuanya ada di melodi itu yang keduanya begini. Nah itu semuanya ada di melodi pertama, cuman ada sedikit ada bagian ini yang dipakai gitu. Berbeda bagian tapi ada di lead pertama, jadi saya tidak perlu memberitahunya lagi. Nah habis itu dia ada kayak speednya dia. Dari tali 4 ya. Selanjutnya
itu. Ulang, diulang ya. Selanjutnya. Fret 11 juga. Tali 1 fret 12 fret 15 di bending. Balik lagi ke tali 3. Oke, kita ulang ya. Kita lanjut. Nah, ini gampang ya. Dari fret 13 kali 3 turun ke fret 2 kali ke fret fret 13, fret 14, tali 2. Jadi itu begini. Tapi juga ya. Ini pelannya ya. Selanjutnya. Nah, tempunya sama. Ulang ya. Dari situ yang terakhir. Jadi dia 1, 2, 3 di fret yang sama, di fret 14 dari tali 3 nya di. Kita ulang. Terakhir.
Sorry. Oke, saya rasa cukup. Ini kali 1, kali 15. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.